Castil Ventumis, Castillo de Arenas, terletak di dekat Arenas, di atas bukit yang mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Ini berasal dari suku Moor dan saat ini berada dalam reruntuhan. Ini adalah salah satu kastil terbesar di provinsi ini. Lokasinya memungkinkan pemandangan luas ke arah La Axarquía dan laut. Kastil Ventumis adalah benteng Moor bersejarah yang dibangun di atas bukit dekat Desa Arenas di Provinsi Malaga. Letaknya di ketinggian 711 meter. Kastil ini telah ditempati oleh bangsa Fenisia, Yunani, dan Romawi. Meskipun tidak jelas bagian reruntuhan mana yang berasal dari periode mana, pemandian Romawi diamati di sana. Reruntuhan pemandian air panas kuno tetap ada di dalam benteng dengan tiga ruang air, dingin, hangat, dan panas. Pemandian ini kemudian digunakan untuk membuat pemandian Arab. Orang-orang Arab membangun struktur dari sisa bangunan yang ada. Kastil ini kini hancur, namun masih ada menara, tembok, dan ruang bawah tanah. Selama pemberontakan Ibnu Hafsun di Al-Andalus pada abad ke-9, kastil ini memainkan peran penting dan terus berlanjut pada abad-abad berikutnya. Bangunan ini terdiri dari dua area luas, benteng yang terletak di titik tertinggi di sisi utara, dan area yang lebih besar untuk melindungi penduduk dan ternak jika terjadi ancaman. Lanskap perkotaan Arenas merupakan ciri khas Andalusia. Jalan-jalan sempit dan curam, rumah-rumah bercat putih yang indah, pewarisan murni Andalusia. Lekatnya dekat laut, dikelilingi pegunungan pesisir seperti Bantomis, lereng curam, dan pemandangan pantai dan wilayah Axarquía yang indah. Gunung ini memiliki nama sebuah kastil yang dulunya memiliki relevansi besar sebagai pos terdepan militer. Ini membentuk segitiga pertahanan penting dengan kastil Comares dan Salia karena kadang ganda dan topografinya yang tidak beraturan. Meskipun Ventumis berbeda dari yang lain dalam hal teknik tambahan, Arena berbagi dengan Canillas de Aceituno, Sedeia, dan Salares wilayah yang luas di Taman Alam Sierra de Tejeda y Almijara. Penuh dengan jalan setapak, ngarai, dan sungai, ini adalah tempat yang sangat baik untuk hiking, memanjat, dan banyak lagi. Pertanian kering mendominasi di sini, terutama kebun zaitun, pohon almond, dan kebun anggur yang menghasilkan produk khas seperti kismis dan anggur muscatel. Pohon buah-buahan tropis, alpukat dan mangga juga telah ditanam di daerah beririgasi yang melimpah.